kami mencermati keterangan dan ketiga saksi ada beda-beda. Ada yang mengatakan teriakan bakar-bakar itu ada di depan kota. Tapi yang satunya lagi mengatakan ada teriakan itu terjadi di dalam parkiran. Sementara satu saksi juga mengatakan awalnya dia ditanya ada yang teriak bakar-bakar tidak. Dia mengawali ucapan dia pertama kali itu kan mungkin ada. Nah, dari situ kami kuasa hukum mengejar pernyataan itu. Nah, keterangan yang diberikan niatnya kan suatu kebenaran. Jadi suatu kebenaran itu jika diucapkan itu memang hal yang pasti. Tidak mungkin diawali dengan ucapan mungkin. Itu tidak dipakai di dalam di muka persidangan. Nah, terkait dengan keterangan yang diberikan oleh saksi, tanggapan terdakwa itu seperti apa? Nah, secara tegas para terdakwa ini yang dikatakan sempat melihat bakar-bakar itu secara tegas mereka menolak. Itu hak dari terdakwa ya untuk keberatan terhadap keterangan saksi. Kami juga ini kan baru saksi awal, kita juga akan memberikan saksi-saksi yang lain membuktikan perbuatan yang kita dakwakan kepada terdakwa. Nanti juga selain itu para terdakwa juga akan sebagai saling bersaksi untuk dalam perkara ini. Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!